Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, PPS Cilacap telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja pejabat struktural, Kamis, 25 April 2019. Penandatanganan perjanjian kinerja pejabat struktural lingkup PPS Cilacap dilaksanakan usai apel pagi dan disaksikan para pegawai di halaman kantor PPS Cilacap. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini merupakan janji atas target yang disepakati antara atasan dan bawahan di mana terdapat evaluasi dalam prosesnya.